Hai, saya Prima, CEO dan founder dari Askara Cendekia. Askara Cendekia merupakan organisasi non-profit berbasis riset yang memiliki tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan, di mana kami percaya bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan problem, maka mereka harus memiliki pengetahuan. Mereka harus memiliki kesadaran, dan mereka harus memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat, mulai dari problem sosial, problem ekonomi, problem pendidikan, lingkungan hidup, dan kesehatan. Semua problem tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa mereka tahu dulu yang menjadi problemnya. Nah, sehingga kami sebagai organisasi itu mendorong peningkatan kesadaran melalui peningkatan pengetahuan yang diakhiri dengan peningkatan kemampuan dari masyarakat untuk bisa menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Terkait dengan problem lingkungan hidup, sampah merupakan satu hal yang menjadi persoalan. Bukan hanya hari ini, mungkin akan menjadi persoalan yang besar di masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan sampah itu memiliki berbagai potensi, baik potensi polusi, baik di udara, di darat maupun di air, juga persoalan terkait dengan lahan untuk tempat pembuangan sampah akhir, sehingga persoalan sampah mungkin akan menjadi bencana lingkungan di masa yang akan datang, sebab alih fungsi lahan juga dampak dari polusi yang dihasilkan oleh sampah. Selain itu, dampak lain sampah juga menyumbang terhadap kenaikan panas dari yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dari emisi gas yang dihasilkan dari sampah. Kami merasa bahwa sebagai organisasi melihat bahwa persoalan sampah tersebut bisa diatasi dengan peningkatan kesadaran terlebih dahulu dari masyarakatnya. Karena kita tahu sampah tersebut sebagian besar dihasilkan oleh individu, di mana individu yang kemudian sebenarnya memiliki potensi utama untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga peningkatan kesadaran untuk menyelesaikan atau mengelola sampah mulai dari level individu, rumah tangga, lingkungan kemasyarakatan itu menjadi satu hal yang penting. Bagi organisasi, kami memiliki berbagai action atau program, dimulai dari riset, advokasi, membuat model edukasi terpadu, sampai membangun solusi berbasis problem, tergantung dengan persoalannya. Dalam masalah sampah, kami membuat berbagai riset dahulu terkait dengan riset sosial ekonomi untuk memaknai sampah itu sendiri, dampak dari sampah, berapa jumlah sampah, dan bagaimana sampah ini bisa menjadi potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga itu bisa mendorong untuk perubahan tadi, perubahan sistem, perubahan kesadaran yang ada di masyarakat. Selain itu, dorongan advokasi dan kampanye menjadi satu hal yang penting untuk bisa tadi membangun kesadaran di masyarakat. Selain itu, model edukasi itu diperlukan untuk tadi meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berbagai tahapannya. Misalnya anak-anak, kita harus memberikan pengetahuan seperti apa terkait dengan sampah. Ibu rumah tangga, bahkan pedagang itu memiliki model edukasi yang berbeda-beda. Selain itu, tidak terlepas dari model solusi yang digunakan. Dalam artian kita harus membangun penyelesaian solusi yang terpadu juga untuk menyelesaikan persoalan sampah itu sendiri. Kami menyadari bahwa sebagai organisasi, kami memiliki dampak yang luas untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah berbasis riset dan pemberdayaan masyarakat. Karena kembali lagi bahwa perubahan dan kesadaran sampai dengan pembentuk kebiasaan baru itu tidak bisa terjadi jika tidak ada pengetahuan yang diterima oleh masyarakat. Tidak ada introduksi kesadaran yang kemudian dibangun di level masyarakat. Sehingga kami menyadari itu adalah hal yang penting sebelum kita melakukan tindakan lainnya. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan. Karena kami sadar sebagai organisasi, kami tidak bisa kemudian berjalan sendiri. Tapi kita juga harus membangun kerjasama, baik dengan pemerintah, baik dengan stakeholder lain, baik dengan masyarakat, swasta, dan berbagai pihak lainnya. Kerjasama yang dibangun bisa dalam berbagai bentuk. Bisa kita kerjasama dalam program, kerjasama pendanaan, maupun kerjasama dalam berbagai bidang lainnya. Kita menyadari bahwa jangan sampai kita terlambat untuk menyelesaikan satu persoalan, terutama terkait dengan lingkungan. Karena kita tahu kita hanya punya satu planet, yaitu bumi, dan kita punya satu kewajiban untuk bisa berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi di bumi. Baik perubahan ke arah yang lebih baik maupun perubahan ke arah yang lebih buruk. Harapannya kami sebagai organisasi bisa berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan lingkungan, bukan hanya hari ini, tapi juga di kemudian hari. Terima kasih.